Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Mak Pawon. Kali ini Mak akan masak pesmol telur ceplok. Bagi yang belum bergabung, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Bahan yang dibutuhkan 5 butir telur, telur ayam, bumbu yang dihaluskan, bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit. Bumbu pelengkap lainnya, bawang merah, tomat, cabai rawit, daun jeruk, daun salam, lengkuas, dan serai. Air sekitar kurang lebih 300 ml. Saya menggunakan cuka apel setengah sendok teh, atau bisa juga cuka masak ya. Bawang merah, garam, gula, kaldu bubuk. Cara membuatnya, langkah pertama kita goreng telurnya dulu ya. Setelah telurnya digoreng semua, ini kita sisihkan dulu ya. Setelah itu menghaluskan bumbu, bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit ya. Ini saya haluskan dengan blender supaya cepat. Setelah bumbunya halus, ini kita tumis ya. Ini bumbunya kita tumis sampai benar-benar harum dan tamat ya. Setelah itu masukkan serai, daun salam, daun jeruk, lengkuas ya. Ini kita aduk sampai benar-benar matang, daunnya harum. Setelah itu masukkan air ya. Setelah itu masukkan telurnya. Kita tambahi airnya sampai benar-benar meresap ya. Sambil menunggu telurnya matang, ini bawang merahnya diiris kasar ya. Ini saya belah dua karena bawang merahnya kecil-kecil, saya menggunakan bawang merah kecil. Setelah itu tomatnya ini kita potong jadi 4 ya. Setelah itu masukkan cukanya ya. Setelah itu garam, gula, kaldu bubuk. Setelah itu masukkan tomat, bawang merahnya ya. Ini kita masak sampai kuahnya agak menyusut. Cabai rawitnya juga sekalian dimasukkan. Ini kita tunggu sampai benar-benar kuahnya meresap ya. Ini sudah matang, kuahnya sudah menyusut. Ini siap kita hidangkan. Ini dia hasilnya, pesmol telur ceplok yang enak, gurih, dan simple. Ini cocok untuk hidangan buka puasa dan sahur ya. Sangat simple dan enak. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.